Nina, Nina udah ya, jangan nangis ya. Jangan nangis, jangan nangis. Sini, cerita. Kamu kenapa, ya? Papa sama mama aku lagi berantem nih, Kak. Dan aku takut banget kalau misalkan nanti mereka sampai cerai. Tahu dari mana kalau misalkan mereka mau cerai? Emang berantemnya kayak gimana? Ya pasti masalahnya besar banget, Meka. Makanya aku takut. Kamu cerita semuanya sama aku ya. Aku janji aku nggak akan kasih tahu sama siapapun. Kamu cerita ya. Bentar ya. Halo, Pak. Halo. Meka, kamu di mana? Kenapa belum datang, ha? Kan saya udah kasih tahu kamu untuk datang lebih cepat. Oh, iya, Pak. Ini saya lagi mau ke sana. Ya udah, buruan. Bib. Kok tumben lu ikut gua latihan? Di mana ya? Kok belum kelihatan? Meka. Kok dia ada di sini? Ngaku lu. Malam ini kita tanding sama siapa? Nah, tuh kan ada tim lain tuh. Lo ajakin sparingan aja. Cakep. Yuk, ganti baju. Gue duluan. Din, maafin aku ya. Aku tuh lupa kalau misalkan di tempat kerjaku yang sekarang, hari ini tuh lagi dimajuin jamnya. Kamu lagi kerja di tempat lain. Kalau gitu, aku boleh ikut nggak? Gimana tempatnya? Jangan ikut. Aku di sana kerjanya jadi office girl. Aku nggak mau kamu malu. Meka, ya ampun, aku tuh nggak malu sama sekali. Malahan justru aku tuh bangga punya sahabat kayak kamu. Karena belum tentu aku bisa sesabar dan sekuat kamu. Makasih ya. Ayo, kamu kan udah telat.